warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Ustaz Ma'arif hadzal kitab Syekh Nawawi al-Albani wa jami'il masyayikh. Allah yaghfir lahum wa adallahu alaihim min barakatihi wa karamatihi fi dunyain. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جزاك الله أحسن الجزاء والإكرام. Hadirin para jamaah Cimatu rahimakumullah, ahlan wa sahlan bikumulikum. Wabil khusus amma sesibuk apapun hadir di tengah-tengah kita, ini adalah merupakan anugerah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga selamat datang kepada jamaah-jamaah yang baru selamat bergabung. Mudah-mudahan kita semua lewat Cimatu sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watahkiku lanuti sejatine, watahkiku lanuti sejatine, tilkul hiji atas. Iku amali setemani kelakuan iku lafar seorang-orang perbedaan iku mawujud bainahu in dalam antara mutawakil atau si wong, wa baina ayalihi lan in dalam antara keluarganya si wong. Bainahu maka setemani si wong atau mutawakil, iku in sa'adahu lamun nulungi ing man ing wong, sapa al-iyalu keluarga ala sabri inata sesobat ala wujud inata se lapar mudatan in dalam samansa wa ala al-i'atidadi lan inata se cawis-cawis bil mauti kalawan maut ala wujud inata se dasar lapar rizikon menganggap ing rizki wa gonimatan lan ing gonimah harta keuntungan fil akhirat inggal makhirat. Alahu maka ikut tetap kami siman ayat tawakkala utai yang tak tawakkal fi haqihi ing dalam ninggal akan hak ya wa nafsulan utawi awakasi man ayat oleh malik iku iya luhu kaya keluarga siman indah wasa dengan iman laya juzu lan orang menang laya juzu orang menang lau kada siman wa fa'ayudaihi aha yang tanya-nya akan sepaman ing napas atau ing iyal ing niyanya akan ing iyal illa in tusahidahu angin yentah nulungi opo napas iman ala sodri ingatas sesabar ala ju ingatas silapan mudatan ing dalam senang sa faizan maka tatkala ono padanu maka tibada nasi iman iku iyaluhu dadi kaya keluarga nasi iman. Wa tawakkalu lan uti tawakal fi ma ing dalam perkara ya durukang madarati umma opo ma bi badani kelawan badane si man iku katawakkulihi kaya tawakal si man fi yalihi ing dalam keluarga neman wa inna ma yufarriquhu lan angin pestene misah misah akan sapa man ing iyal teh ing ahli dina masalah tawakal fi anna lahu maka ikut tetap ingat saya ikut tetap kedua siman taklifa nafsi nuntut diri na asobro imu sholat ala ju ingat saya lapar walai salan ora-ora iku lalu kedua siman ofa zalika mongkana mongkana taflik taklif fi iyalih ing dalam kedua siman wakodin kasapat. Nah iya pakai judul Bukanin kasapa lan teman-teman pertela terbuka jelas eces nyacas laka kedua sirok sirok itu maksudnya orang min hajar saking iki keterangan di atas opo anda tawakala setemunya tawakal iku lesa orang-orang opo tawakal iku ing kitoan memutuskan anil asbab saking piro-piro sebab datang na rizki balik tawakalu balik tawakal waya tawakal iku asobru sabar
alal ju' ing atase lapar muddatan ing dalam samangsa warido lan rido bil mauti kalawan maut in ta'akhara lamun akhir opo arizku rezeki akhir datang wa in kana lan sanajan ono opo takhiru akhir rezeki iku nadiron barang kang langka intaha singkatan jadi di Arab ayat ya, selesai intaha alif ha karena intaha. Hadirin para jamaah rahimakumullah, pas acara ini termasuk acara paling rumit. Kunaon rumit? Mulanya acara awal kemarin. Jadi diulangi penjelasannya. Ieu ketawaduan Syekh Nawawi keur ngalaksanakeun omongan Rasul, al-kalamur Rasul masna wa tsalatsa lamun ngambil dina pernikahan. Jadi kalam Rasul kadang dua kali, tiga kali supaya paham. Nah termasuk ieu teh penjelasan ngulang tina luhur diulang deui bisi kurang paham dina bab tawakal. Jadi diulang deui kahandap teh diulang deui itu nya bab tawakal. Wa tahqiq annahu la farqa bainahu wa baina iyalihi. Kamari diceritakeun tawakal antara jalmi nu hirup sorangan tanpa anak dan keluarga. Beda jeung tawakalna jalmi nu boga keluarga. Tapi wa tahqiq dalam kenyataanna sebenarnya mah la farqa bainahu wa baina iyalihi. Tidak ada perbedaan antara sorangan atau antara boga keluarga. Dengan syarat in sa'adahu al-iyal ala sabri al-ju. Kalau memang keluarga mendukung keputusan seorang suami. Jadi lamun keluarga tengah dukung, wayahna belawaka. Tapi lamun keluarga enggak dukung berarti sama tawakal boga keluarga jeung boga keluarga sama. Asal keluarga ngadukung muddatan wa alal iktidad bil maut sampai keluarga mempersiapkan kalau toh ada risiko kelaparan sampai kematian. Jadi kalau toh sampai kelaparan dan kelaparan itu menimbulkan kematian, dia menganggap lapar dan kematian adalah rizqon wa ghanimatan fil akhirah. Bahwa sakit itu adalah merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Mati adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Wa ghanimatan fil akhirah, dan itu adalah merupakan anugerah rezeki yang paling besar nanti di akhirat. Kan kemarin enggak dijelaskan. Diulang deui supaya paham. Nuka dua, kuping orang lezat tengah dengena. Lamun cek bahasa amat mati. Ketika seorang perempuan menerima ucapan I love you satu kali, dua kali, tiga kali itu lebih lezat. Coba katakan deh, I love you. Kurang kadengin, I love you. Aku benar. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kan dari enak tuh Mas Surya sama Mas Yari. Dah, Allah. Bisa ilami dua kali. Jadi lebih indah diulang-ulang teh. Lain lewur bahasa. Tapi indah na bahasa. Ya Allah. Indah na bahasa ya. In sa'adahu. Taya perbedaan antara keluarga nuboga keluarga atau ente sampai dikisahkan ayah hiji panganten punten kebenaran di hadapan urang ayah panganten mudah-mudahan uncang singjara di panganten amin ya Allah ya Rabbal. Saya ingat
kitab nata. Iya ulum budin juz awal. Kan di tiangan pohon itu kelebahannya. Masya Allah. Ayah maaf. Ini sekolot. Umur 70-an lah. Tapi lain nama lain. Anaknya itu mengharapkan abah nikah lagi. Setiap anaknya ngomong nikah lagi, dicarikan. Nanaonan sia nitah ka kolot kawin-kawin. Aing geus sayang kawin. Ih unggal poe we. Lamun urang mah beda. Kolot arek anak ngalarang teh hidang eta. Pang teh hidang teh hidangna anak kitu eta. Masya Allah Kanjeng Rasul keur tawa. Aya pamuda ngagendong emakna. Begitu ngagendong emakna ditanya ku Baginda Rasul. Ya Allah. Ya saha ummi, ibuku. Aya abah ka mana? Abah tos banget. Ieu munggah hajikeun usaha ku abdi. Kebeneran abdi usaha lancar. Jang, bahasa urang. Leuwih gede pahala na ngawinkeun emak ketimbang munggah hajikeun. Masya Allah, kan ngawinkeun timbang pekah doang. Pahalana gede daripada munggah hajikeun. Munggah haji mah bungahna timbang waktu di Mekah Madinah. Coba nikah atuh bungah setiap pokok meureun. Tuh mun awal lihat sari kan. Bungahna terus-terusan. Sehingga pahala gede. Masya Allah. Nah, dititah deui embung. Dititah bungah embung ge dititah teh. Geus sekian bulan begitu hudang sare. Kadaria anak abah. Naon? Geureun yangan awewe abah yang kawin. Ya naon bah? Geus pokana mah aing hayang kawin bae nak. Kitu-kitu deung heula, hayang kawin teh kumaha judulna? Keur penting aing ngimpi. Ngimpi silakan kiamat sudah terjadi. Kemudian apa jelma pakeuh di hari kiamat? Ternyata aya wildan mukhaladun bi akrabi wa barika ka samil ma'in. Aya barudak leutik. Wildan mukhaladun bi akrabi wa barika ka samil ma'in. Marawa nanareun teh. Nanareun teh. Teko. Tempat tina intan, gelasna tina emas. Apa ya? Pada merintah. Mana datang lagi gak? Itu datang. Mana yang apa? Istok. Apa buka anak? Letih baik itu. Untuk. Iya mah khusus. Anak-anak yang meninggal masih kecil. Kemudian ayana nyambut kolok. Sehingga seluruh anak yang meninggal sebelum balik. Ayah di surga menyambut orang tuanya. Akhirna hudang sare hayang kawin hayang boga anak menanti nu poe anakna paeh. Engke nyieun deui paeh deui. Mending mah di ditu loba. Dah kitu kumaha bae alasan? Berarti doa anak dijabah. Ieu dinaik. Nah, cek di dia lalaki walaupun berkeluarga insya'adahu al-iyal ala sobri mudatan hari mudatan teh berarti sebentar tawakal teh terus-terusan pedal jeng juhur tawakal siga khuluah kesah gedeng ayak ke ewer ke ayak ke ewer. Nah ayak panganten anyar tadi nama mau keluar dengan amat tadi ngomong sholat mani khusyuk gitu keluar ya inspirasinya ti amat gitu itu pengantin anyar karak sebulan sepakat cek salaki nama ayah naon muntah salaman di sebulan ah duka tengi itu ngabdi teh ini saya cek sebulan pas kuliah seminggu Masya Allah iya pasti ini saya sebulan ayah naon apa aa akan arek ngalalana 20 tahun arek
neangan ilmu bagi yang usaha. Tapi berboga ongkos modalnya tawakal. Nyai di dia loba kebon iya, loba hutan. Dahar matunjen jantung jauh gak bisa dikuluk, dicobek. Daun sampe bisa dicobek. Loba padaharan sampe tinggal nyabut di leuweung loba. Hak batur, hak urang kabehan. Akhirnya diizinan berangkat. Neangan jelema soleh bari jembenar. Masya Allah, terus berangkuti. Manggihlah di jelembur, naros-naroskeun. Jelema soleh bari jembenar. Ngarti kana ilmu. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana arek naon? Abdi jauh di lembur Tirta Jaya. Tujuan akan ieu hayang ngaji tapi hayang bari digawe. Atawa digawe bari ngaji terserah. Abdi pangaten anyar. Azam teh 20 tahun hayang digawe moal balik-balik. Cek eta jalmi nu saleh mangga di dieu gawe sagawe-gawe. Teu naon-naon sebulan dibere umpama 1,5 juta mangga. Ngan ku abdi moal dicandak. Disimpan di bos salila 20 tahun digawe lah 20 tahun bager jalanina tari ngaji jeung sajabana ngaji terus ngaji berang digawe penting ngaji berang digawe penting ngaji pas 20 tahun nyarios bos upami telepat abdi tos 20 tahun terus pengen pulang. Oh, mangga. Coba hitung duit. Sebulan 1,5 juta, 20 tahun berapa? Sampai saat itu berapa? 250 juta. Berapa? 350. Masya Allah. Itu tak tukang hitung duit. 250 juta. Isukan jangnya semohon. Begitu sholat duha beres ditanya, ujang duit anjen 350 juta ayina bari ditaros bari dicandak duit atau duit ditukar jeung ilmu. Kalau toh kamu ngambil duit tah iya duitna 350 juta bawa tapi lamun arek nyokot ilmu cukup diberet tilu ilmu ku amak duit pula dibawa. Kira-kira orang ini gimana? Ini gimana coba? Ayo Sir duanya gak? Ini duanya Haji Sarakah ini kita memilih dua Haji Sarakah ya gak ciri jalan Mas Sarakah ini. Masya Allah atau lain milih dua. Eh siapa kok kasaka? Iya makan ngora kan itu. Ayo nak punya jantung teh, oh. Ditolak lain, ditolak dengan punya doang. Isu kan balik deh kan itu. Masya Allah. Akhirnya aku mah tidak perlu dijawab sekarang. Hari dijawab ayo nama enggak? Pada istihoroh enggak? Mohon ama abdi istihoroh. Masya Allah, nunggu isukan. Ditaros deh pada sholat duha kumaha ama abdi geus budak abdi nyandak ilmu abdi moal nyandak atos kira-kira urang nurutan moal nurutan ya urang musim bisa moal nurutan gitu. Masya Allah. Nah lamun gitu anjeun dibere tilu ilmu. Tilu ilmu dibere. Ieu ilmu ditendeun nyandak langsung ka luar. Mawa walu dua. Sedangkan walu pada masa eta dianggap remeh sebab di kebon di jalan loba walu masalah. Lamun keur jaman tike mah kos tike sadaek. Kos jaman teki mah diburuan teki saldai.
Aye waluh ilmu natilu mangga amat. Terus ditaros naon sababna nyandap ilmu? Abdi ingat waktu ngaji amat ya kita judin nyarios. Ketika Nabi Sulaiman kita milih jabatan, kita milih harta, kita milih ilmu. Nabi Sulaiman milih ilmu. Tapi ketika fakhtarul ilma, milih ilmu Nabi Sulaiman, harta dan jabatan bisa diraih. Sabda taya ahli benar. Ilmu na cukup dulu hiji. Jujur ulah ngabohong. Tampak ya sen-sen aja deh. Jujur deh hesek. Ulah ngabohong. Di harapan awe apa kan bukan? Bukan awe, itu awe goreng gitu. Di hati nama? Ragam sedih. Tapi kok apa? Awe goreng gitu. Sangat baik awe begitu. Hati nama gelis entah jam siapa galusan itu. Tapi ngomong nama goreng. Kan gitu, bener kan? Atau siapa aja uing? Tuh, jujur dalam berkata. Nah ulama menggariskan lamun urang hayang jujur paksa kejujuran itu lewat sholat. Tanpa lewat syariat sholat kejujuran susah untuk dilaksanakan. Sholat mana? Sholat kan menyatu lain sholat syariat. Mana sholat syariat? Sholat syariat timbang sholat lima waktu. Tapi sholat toriko sholat hakikat di setiap detik kurang sholat. Sholat dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah ketika sholat sudah menyatu, serat menyatu ia sholat tanha anil fasya'i wal munkar. Ada orang makan sholat, sholat, entah sholat ngaji di organ. Tentir ya kanan. Oh, itu kira kumaha. Ya sholat ongkoh, nyanyi ongkoh. Nah iya maya sholat ketika menyatu dalam kehidupan cerik lamun ker serangan biasa lamun ker lobaan maka akan terpancar tiga sinar dalam diri manusia. Sinar naon? Sinar tina sholat. Sholat lantak. Sholat kan sholat lantak naon sholat sholat sikul kalam akan jujur bicaranya dan kejujuran itu akan nyata omongannya. Jadi lamun Pak Widin ngomong kadenya di jalan nyata mungkin bocor banyak, bocor kayaknya. Jadi omongannya nyata sikul kalam sebab omong sholatnya gak semenyatu gak semengakal. Kurang sholat hajat bagi dibangga karak sholat hajat nu biasa kuliah puluh. Coba lamun sholat hajat nunggus mendalam. Masya Allah. Disimpulin sholat hajat seperti beberapa kali. Anu bacaan rokat pertama alam nasro 20. Rokat kedua alam nasro 10. Kemulai dari wa ilahukum ilahu wahid tilu kulhu tilu. Kemulai dari nanti karena inna anzalnahu ujung inna atau inna mulai di alam nasro setiap arek wiridan sholat hajat dua rokaat arek wiridan sholat hajat dua rokaat tujuh kali rintakan wiridan 14 sholat hajat yang berbeda sekali sholat hajat yang lumayan 20 alam nasro udah ngepoho kan itu nama. Masya Allah iker nyaritakan lain iker nyaritakan pribadi jisim kuri. Tapi kenyataan orang sholat baik, hayang gera-gera. Nah, ketika sholat sudah menyatu, akan timbul son, sikul kala. Nah, pemaksaan omongan benar itu tak perlu dipaksa. Lewat sholat, omongan akan baik. Nuka dua, terpancar lam. Layinul qalbi. Hatena lulus. Leles hatena. Masya Allah nempok randang orang yang merek duit leles berbeda ini itu di merek itu leles kira karena itu lah. Masya Allah
Dere duit. Aduh ya Allah, leles hatena. Bukan tiru. Tarkul ma'asi. Mampu meninggalkan maksiat dengan sendirinya. Tidak dipaksa. Kakara kasu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kasep lamun emang geus nari lihat siap narima ilmu. Hiji. Jujur dalam berkata, siap tuan bos. Yang kedua. Ilmu na ya. 360 juta ditukar jeung 3 ilmu. Yang kedua, tinggalkan keraguan-raguan menuju keyakinan. Lamun urang ragu dalam permasalahan, tinggalkan, pindahkan yakin. Ulah ragu tapi terus dilaksanakan. Mata konsepnya doa ge kan waqullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Pek berdoa anjeun wa antum muqinuna bil ijabah, yakinkeun Allah bakal ngijabah. Ya nu ngabedakeun para wali, aya wali abdal. Macam-macam wali yang membedakan bukan ubudiahna tapi keyakinanna. Anu ngabedakeun terak jeung tanaku berdoa keyakinan. Keyakinanna. Masya Allah Kanjeng Rasul maca bismillah bisa hibur. Para ulama maca bismillah bisa hibur. Urang maca bismillah 17 kali anggar teh hibur-hibur. Nah, sebab keyakinan urang puasa bareng antaku sumo supaya tetaraku bedok nu hiji yakin tetara nu hiji siun-siun tetara sebab keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim Kanjeng Rasul waktu mi'raj dibawa ku malaikat Jibril ka hiji tatangkalan gede. Di luhur tatangkalan aya mencak sebuah bangunan yang indah. Kemudian saur Jibril buka Muhammad, begitu dibuka mata. Ternyata aya gedung. Gedung dikunci gembokna emas, pintuna emas. Begitu arek balik, ya Haji, arek balik. Cek Jibril, Muhammad henteu hayang asup. Lain teu hayang pada tadi kunci. Oh, dikunci. Lamun hayang asup cukup baca bismillah sakali tiup. Masya Allah, begitu dibaca bismillah sakali ditiup muka kuring muasaan bismillah tujuh poe ditiup diwir ada dua. Masya Allah, bismillah ngangulah putus asa terus diwirin minimal 780 genap sehingga terus ulang sampai yakin bismillah nyerep ka urang sehingga lamun aing menta jampe naon bae cukup cai bismillahirrahmanirrahim bere wae geus tiga apa anu bae 20.000 dah sapoe aya 5 ge kering enggak wah ku yakin dah. Tiga nggak doa apa ya, bisa bismillah nggak sampai tiga nggak doa ya Allah sih, lo kan ngeri mesti darah datang ke api. Sebab bu keyakinan bakal mantep. Ayat jalani di empang, dibawa ke rumah sakit, tak bisa ngomong ya, dahar tak bisa. Makan tidak bisa, ieu da kieu sampai dokter kebingungan. Cek dokter ieu teh aya penyakitan, tapi geus duduk teu bisa ngomong, teu bisa dahar. Ka rumah sakit mana bae? Datang ka nu ngarti. Begitu datang ka nu ngarti ditempo, oh atuh ieu mah dicekek. Ulekan ngeureun teh. Bademan teh. Pamulang. Lain jai mulang, ai tempang teh pan aya pintu air. Pintu air. Ieu dicekek ku juri pintu air. Insyaallah dicekek teh. Dokter sasaeuna. Kudu kumaha atuh? Bismillahirrahmanirrahim. Bereket. Bro, seuri biasa dahar langsung. Tu kayak
kemungkinan di Tangerang dokter dengan ilmu na tidak mampu bisa, tapi bismillah udah ku bismillah ya, ikir ngaritakan keyakinan ya. Ku bismillah, bahkan bismillah jalmi anu maca bismillah terus-terusan haram jasad nasib neraka. Bismillah hurufna 18, atau 18 semua hurufna ayat di jidat malaikat khazanatun nar, malaikat penjaga neraka ayat 18 dan di jidatna ayat huruf bismillah kabe ba sin mim kabe ayat. Lamun urang kayang bebas di api neraka, bismillah ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Modar saya malaikat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Modar saya malaikat lagi. Tuh, malaikat penjaga neraka ya 19 dan yang 19 itu ciri nambahnya huruf-huruf lu ayat bismillah. Sehingga dosa sapoe hapus ku bismillah hiji. Kurang tentu yakin. Ilo hapus dosa ayat. Tadi makan ini ngintip, dah ilo Allah geus ngatur naon sababna 19 sapoe sapeuting 24 jam anu 5 jam itu dihapus ku 5 waktu, anu 5 waktu bisa ngahapus dosa 5 jam, anu 19 jam dihapus ku huruf bismillah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kurang boro-boro ini dana tibang kakarap nampo bala-bala di poh apa bismillah sakitu nampo bala-bala poh apa bismillah. Nah cep etapose dakma yaribu ilamara yaribu, tinggalkan yang ragu-ragu, pindah ke keyakinan. Tapi menurang ada kawin ragu-ragu atau ulah nenane yang ada itu dakma yaribu ilamara yaribu. Namun orang muka duit ya, daftar ulang muka haji, daftar copot yakin pasti bakal bisa. Masya Allah, siap Tuan Guru. Muka tilu cek eta Tuan Guru anu boga usaha ulah ngahukuman ker godok ker penduk ker aya ambak tapi dihilakin sabar. Nah iya kan as-sabru alal jud, sabar menghadapi kelaparan. Sadar ketika yang masalah muncak amarah, ulah ngomong naon. Komo hukuman, ulah ngomong ge. Sebab lamun ngomong tabawa ku amarah. Inna nafsa la amartum bisu. Mohon siap. Cuma eta amat. Mohon cuma tilu. Hiji, jujur dalam berkata. Yang kedua, dakma yaribu ila mala yaribu, tinggalkan keraguan, ambil yang mantap. Yang ketiga, ula asokna hukuman ketika ada benci, ada benci. Dos, orang siap, aing jantina, kan keramba kita lagi. Nah, akhirnya balik, dibere waluh dua, dipikul. Namun bahasa orang aja nama pakai karung lah dipikul terus lempar bikin jauh bikin kalung di tengah leweng ayah golongan rampok. Ah nanti mana pasti yuk pedagang itu ditanya bawa apa waluh. Wah coba periksa, begitu diperiksa waluh. Eh saya jangan pire mau bawa lu, itu walu loba di dia sana ya. Teman-teman tadi walu di mana-mana loba, dianggapnya jangan pire, dianggapnya jangan blon. Tibang walu dibawa, aku nggak sekeburu dibawa. Hayang walu di mana ayah? Jadi lemun urang arek nyemah ke Jawa Tengah, arek nyemah ke Jakarta, tekudu mamawa kampung di Jakarta jadi loba kampung mah. Itu bahasanya lah. Lamun arek mawa sate pandang nah kakarak di Jakarta eueuh ama ka dieu mawa dodol di dieu eueuh dodol kitu masyaallah teh sultan ama dodol teh nya waluh akhirna geus sarito ribet-ribet bae jadi kalau pulsa ya aing nanya sia lewat
itu seret ke sorean kepentingan ada istirahat. Begitu ada istirahat, di mana istirahat ya ningali di jauhnya aya klip-klip, wah itu lampu, ternyata aya ranggon kosong, tapi siga bentuk imah apa simah di rantera di empang. Assalamualaikum, assalamualaikum, apa? Istirahat paling darinya. Begitu istirahat, di jero aya suara ngegerem, katakanlah pas jurig lah gitu. Ngegerem. Rai, bulu enak. Mulai sieun. Ya Allah, sieun amat. Ingat. Tinggalkan keraguan-keraguan. Nah, tadi jujur berkata, waluh. Nuka dua, tinggalkan keraguan-keraguan. Akhirnya berangkat. Daripada aing di dieun teu genah pikiran, mangkat. Begitu mangkat, telilah. Aya 100-200 meter, aya musola. Jadinya di musola. Musola na teh, ente dikunci. Kos dia mana yuna. Dimana yuna kan, masih dikunci. Cuma tidak aku mah, ente dikunci amanya. Full. Alhamdulillah. Full, masjid agung full. Imam masjid di lembur dikunci, kan ngerakin banget. Jadi curiga banget ya matur. Iya Allah. Ya. Ula dikunci. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dari Rasulia. Ciri akhir zaman Islam akan mati. Manakala di masjid mesti ada suara juara jerit budak letih. Jadi lamun di masjid suara jurat jerit budak letih, ciri akhir zaman Islam akan sirna. Nanti isukan mau bawa ke masjid budak letih tapi jeritan masjid. Masya Allah, kan ayah pas bulan puasa be, anak kecil tidak boleh masuk masjid. Oh kusuh nanti teh. Tuh sampai ayah halakoh ngadoa seperti tahlil di urang mah budak recet reak. Kemudian ada nyaram ulah gandeng cek kiai, anda jangan nyaram anak kecil, doa kita belum tentu diterima, tapi lewat jerikan dan heuri kata budak doa urang bisa diijabah. Sebab heureuna budak mah henteu diaya-aya, henteu direkayasa, tapi heureuna kolot kan direkayasa. Masya Allah. Mentak di Masjid Madinah kata orang ketiga, atau tinggal rit baru tak boleh. Tinggal rit. Nah begitu subuh, udang, udang subuh, daratan, masyarakat. Itu hujan. Sare di mana? Di dia. Alhamdulillah. Hadirin itu sare di gubuk itu. Ih, gua abdi istirahat di gubuk, tapi ada suara menakutkan. Justru lamun sare di ditu baik baik. Lamun sare di gubuk kita baik. Masya Allah. Dua. Berangkat dari isu terus sampai lah ke imahna jam 8 malam. Begitu jam 8 malam ketinggali imahna. Begitu ditek denge-denge-denge ayah suara awewena jeng lalaki keseserian. Masya Allah, keseserian eta awewena jeng lalaki diintip ker dipangku kula laki, ngedang dipangkuan lalaki. Begitu ngedang dipangkuan lalaki, langsung arek nyopot batu nu gede, arek dihajar. Ingat cek amat, jangan memberikan tindakan hukum ketika ada amarah. Astagfirullah, sabar, sabar. Sabar, hati sabar, sabar. Terus sabar ya. 20 tahun aing ninggalkan, ternyata hampir setia ke aing. Tolol ya wewe teh. Wah, macam-macam terus. Tolol, yang sejabana. Mungkin bakal kebahas mungkin. Bab, dina urang kudu asup ke masjid. Yelumun awewe, rewel baik, datang ke masjid. Datang ke masjid deh. Ya, lah masjidun usi saat takwa. Mungkin bakal, itu didinya ayam masjid Kuba. Orang-orang yang dicintai ku Allah Subhanahu wa taala ke ayat bahasa. Nang ka masjid. Lapor ka Allah, ya Allah ya Rabb, istriku adalah hamba-Mu. Tapi rewel abdi masyarakat bae ka Gusti.
Arek dikumah kene itu pas sebut pamajikan abdi Gusti. Terus diriwe dia, diriwe. Terus aya bahasana. Nah, seret sare. Begitu sare, subuh budang pamajikanna. Begitu muka pintu, Masya Allah. Ditinggali aya salakina diudangkeun. Siap. Kerpeting jeung saha? Jeung lalaki kan? Subuh pun. Setera. Water. Cing-cing-cing lah pemajikan. Benar emang dia apa tak lalaki. Siap memanas aja itu memanas. Kita lalaki sah. Tapi anak kurang. Kan A'at ninggal ke neng tinggal sebulan. Kan tiap peting A'at jeng neng sari bareng. Nah, jadi anak. Coba lamun kerpetinga hukuman dihajar di paehan. Maehan pemajikan, maehan anak asih ke penjara. Masya Allah. Akhirnya nubruk, mana anak ditubruk anak nate. Ya sabar ya. Asyuklu alal juh. Sesaat sabar, sesaat lain sabar terus-terusan. Lamun sabar terus-terusan, ganti karena sabar. Insya Allah sabar terus-terusan. Masya Allah. Nah, begitu serat. Kumaha kang di perantauan. Alhamdulillah manggi galminggu soleh. Sangaran apa Haji Ade. Insya Allah soleh ada jalmi. Terus mawa duit ayeuna henteu. Alhamdulillah. Berarti saat kita benar ada keneangan ilmu. Oh, jika orang alhamdulillah mah. Dasar lalaki tolol teh hidang. Dang tambah cedek dang cina. Ya Allah, dibere naon duit 360 juta menurut Kang Haji Ustaz Wahidin cenah abdi mah teu ngitung. Dipasrahkeun ditukeur jeung ilmu naon tilu iji jujur. Oh ternyata jujur teh tadi dipraktekkeun pertama waktu kakangi jeung rampok. Dua ilmu tinggalkeun keragu-raguan ternyata ari ngendong dinu poek teh ragu-ragu. Masya Allah, dan di jalan mata nyaho atuh. Di jalan mata nyaho. Udah ngarek endong di mana ternyata tak pengalaman Haji Janur. Waktu ngorakan bukna gondrong. Mangkat ke Subang. Di jalan nanya di mana aya penginepan. Di ditu tuh. Atuh lempang terus nanya deh di ditu, di ditu. Asup plus deh. Begitu asup plus terilah daratang karena wewe. Oh, mending lo bawa wewe. Ternyata pelacur dan nanya, nah penginepan. Ini kau takkan dikuna diteruskan ke bantu tak? Jadi nyahok-nyahok baik pokoknya mah. Itu dah. Ngawan sabab dan nanya penginapan tuh. Kondong. Nanti dituduhkan ke tempat penginapan tuh gitu. Masya Allah. Jadi ngawewe. Astagfirullah. 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 Nampak doang itu. Allah Akbar. Nukati lo. Akan kita sabar. Terus saya tanya anak naon walu dua tapi sampai ka imah teh tadi pura. Subhanallah begitu dipura nu hiji emas berlian corona soleh geus meunang ngalepek nu hiji duit eusina pinuh ku duit 300 juta. Ya Allah alam pinuh ku duit geus meunang ngarempet. Ternyata itu teh sakti. Lamun toh eta jalma milih duit, kakak balik di tengah jalan dirampok duit moal boga. Balik hampa. Sampai ka imah nempo pamajikanna keur kitu pasti dibunuh. Itulah ilmu. Jadi ayeuna arek milih ilmu atau duit? Pilihan yang sulit. Allah. Itu dah.
kisah lain direkayasa, tapi memang nyata aja. Ketika memang saling dukung. Jadi as-sabru 'alal jumud datang 'alal i'timad bil maut 'alal ju. Dia menganggap bahwa kelaparan kematian adalah rizqan wa ghanimatan, merupakan anugerah terbesar yang ada di akhirat. Selamat datang kepada Akhinal Kiram Kang Ustadudin. Alhamdulillah. Qaila gitu falahu ayatawakkal fi haqqihim wa nafsu yaluh inda. Maka boleh tawakal urang ninggalkeun anak pamajikan. Anak pamajikan sarua jeung urang deui tawakal. Lamun emang geus saide. Seperti tadi, saide geus. Subhanallah. Geus saide. Jadi tawakal teh mudahkan sewaktu-waktu. Untuk terus-terusan. Maka hasil dari tawakal akan ada kenikmatan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. La yajuzu lahu an yudayyi'aha illa an tusa'idahu 'ala sabri 'alal jumuddatan. Balikan deui we. Temenang urang menyia-nyiakan keluarga kecuali keluarga meridoinya. Dibalikan deui omongan. Temenang urang nyia-nyiakeun keluarga, sabar we. Sabar we. Kecuali memang keluarga siap untuk sabar. Alal jum untuk sabar alal maut. Faiza badalul yalu wa tawakkulu fi ma yaduru bi badali ka tawakkulu fi yalu. Adapun tawakal yang bisa membahayakan manusia, bisa membahayakan ka tawakkulu fi yalu sarua eujeung tawakal tentang keluarga. Artinya lamun urang lamun tawakal bakal bahaya. Artinya bahaya orang can nerima bahaya tersebut ulah bata supaya tibang katarak tawakal dua poe geus mah getar tepugu-pugu lempang geus mah getar ke ulah bata bu itu mah getar ge atuh ngaran ku kawe ih hayang tawakal ieu isi timbul ngariak jeung sajabana. Nah wa inna ma yufarriquhum bi anna lahu taklifan nafsi as-sabru 'alal ju. Kunaon dipisahkeun tadi antara jalmi nu sorangan jeung keluarga? Wa inna ma yufarriquhum inna ma tu adatul hasad. Adatul hasad. Hanya saja dibedakan tawakal antara pribadi dan yang punya keluarga. Annalahu taklifan nafsi as-sabru 'alal jud. Sebab keur sorangan mah bisa memaksa diri. Mentak menarik tawakal ngeunahan keur teu baroga duit. Kitu, arek tawakal mah ngeunahan keur teu baroga duit. Mentak aya bae dina ajaran buhun mah. Ajaran buhun setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 baruasa. Atawa 3 poe puasa. Nya puasa kadahar nasi doang jeung sajabana. Ajaran tawakal walaisa lahu zalik fi yalihi teu meunang maksa ka keluarga titah tawakal. Teu meunang arek kumaha bae keluarga teu meunang dipaksa titah tawakal. Wa qadim kasafalak kamin haza ayeuna jelas nyata eces min haza tina keterangan di luhur anna tawakkala sanya tawakal laisa inqita'an minal asbab bahwa tawakal itu bukan memutuskan sebab-sebab masukna rezeki ya lo tadi disebut ya. Jadi tawakal itu bukan memutuskan pintu-pintu masukna rezeki. Tetap ngadoa-ngadoa Allahumma rizukna amwalan kathiran lizadil ibadah waliziyarti ila makkata wal madinah. Tapi kadang di tengah keluarga orang bisa tawakal, lain di ajaran ku kolot, lain di ajaran ku pamajikan, kadang di ajaran ku anak. Ayah hiji
waliyullah, orang soleh. Di naji waktu di bulan Sawal, gentes hatekna hayang ibadah haji. Hayang ibadah haji, tapi mafi fulus, tepuka duit. Orang Irak, hajen tenti Irak, lempang tetep bae. Ngaran-ngaran perjalanan ke rumah duit. Akhirnya di bulan Sawal digeber sholawat. Manena gak yakinkan dengan sholawat akan ketemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngumpulkan tanpa kanyahuan ke pamajikan. Orang yang sebuah ngumpulkan ke kanyahuan ke pamajikan yang lenjang aja. Iya ngumpulkan terus, ngumpulkan. Menanglah saongkosin manena. Saongkosin ngumpul. Ajang nyewa tenda ke ayak. Lain tenda, nana teh. Di Mekah teh. Hotel ya. Hotel ke ayak. Lamun diletikan beren tenda kan ayak orang lembur makan marah tenda kan ya. Marah tenda, nyewa tenda. Ke ayak. Jadi lamun urang hayang nyaho orang-orang lembur. Anu ke Mekah. Itu marah lawa tenda. Ngaringkuk di pinggir-pinggir toko. Di gunung. Masya Allah teh. Jadi nanti karena mulung teh, mulung ke nanti di mulung tadi lah, mesti dari banyak. Itu di luhur gunung ketinggalan sangat. Ntar munggah haji mah ulah minta pendapat jalma baheula. Assalamualaikum, salam. Ayo naon abdi arek munggah haji terus urang kumaha abah bawa baterai nya. Abah ge baheula parawek. Atau tiru kan itu, atau bahula, emang lampu, itu mau baterai, munggah haji, nak plus tu 600 juta, ya, 20 poe balik, dicarekan siapa ketipu yang munggah haji, ayo ke bahula 60-an, munggah haji 20 poe, ya kerja 600 juta ketipu, atau lain ketipu. Tetapi aki kekeh dengan ilmu baheula na. Masya Allah. Ya menang menta jampe nama. Ayo praktek nama beda zaman baheula jeung zaman ayeuna gitu. Ngan lamun ayeuna nu arek munggah haji 60 poe ayeuna. 65 poe nya. Lamun jadi 65 poe ayeuna munggah haji. Masya Allah. 65 poe keputusan pemerintah anu berangkat ayeuna Sawal. Mun jadi 65 poe nambah deui duit. Ulah sieun nambah duit mah pasti aya. Kan 65 poe eta. 2 bulan leuwih. Eta nyaho bae. Masya Allah. Lamun jadi 65 poe. Nah, serat. Ieu jalmi teh wiridan sallallahu alaihi Muhammad dicicil. Sapoe 1000 ngumpulkeun sampailah bulan puasa menang duit jang saongkoseun tapi jang bekal di ditu mah teu aya ongkos teh leumpang di tanggal 1 sampai tanggal 15 setiap peting cerik ngadoa ka Allah Gusti abdi teh aya ibadah haji rindu ka baginda Rasul. Abi ngumpulkan barokahna sholawatnya Gusti. Diintip ku anakku bontot umur 7-8 tahun. Awewe anakna loba cerik baik ditaros bah. Asa cerik baik ai puting hayang naon? Hayang munggah haji rindu ka baginda Rasul. Boga ongkosna. Hayang jam ongkos mah kan dahar uuh atau mangkat atau kan lamun mangkat beren ngomong kang masia mah melotot masia kamari ke Inggris ngomong mah ngan matana melotot siga mare kaluar ngunah bae arek mangkat ai aing di dieu dahar geus napa. Oh berarti encen tawakal ye abah jeung emak eta budak bisa ngomong gitu eta bisa nyaritakeun tawakal. Bah, ngomong ke mak. Abdi nu bakal ngomongan mak. Siap neng ngomongan? Siap.
Masya Allah. Bapak lagi tua niut padahal kumis no. Bapak langsung dari kecamatan. Pemajikan atau buka kumis. Itu bisa keleh gitu ya. Masya Allah. Ngomong. Mak. Ayo nau. Abah teh yang mula haji. Mula haji. Duit ayah tena seongkos ya. Ari urang ke dahar sanu usahake. Mak. Ari dahar ti Abah pati Allah. Itu budak bisa ngomong itu ya. Ti Allah tapi lewat Abah. Iya, Abah mau ke dahar pasti diberi ku Allah. Ar-rizqu minallah. Rizki itu datang ti Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, Mak. Siapa bisa ngomong tawakal, tawakal. Tawakal. Ih tetap hese. Kalau pun Abah payah, mari minta dahar kasihan. Kira-kira kami beri. Nah, ditarik ke payah. Cicing mana? Ayo nama enggak pengenahan izinan. Itu kumahan yang baik. Tapi awas, udah sampai lapar. Nah, mohon. Cerita. Abah panah. Abah, mama enggak izinan. Siap tawakal. Berangkat di bulan Sawal, Rempang, di Irak. Dibere, lamun bahasa urang mah ayeuna pamajikan nanti ditundaan 200 ribu. Ya Allah, duit 200 ribu berapa? Anaknya 7. Begitu berangkat, ngahiji jeung at-tijaru dunya wal akhirah. Kan at-tijaru dunya wal akhirah teh pedagang dunia akhirat. Jadi jeung sodagar kaya anu ngeberangkatkeun karyawanna 40 urang. Manehna ngilu ka dieu? Ngilu. Terus bareng da kan kafilah teh kan kafilah haji teh pada ngarilu-ngarilu gitu. Termasuk manehna ngilu. Batu ngilu katingalina ku ieu pedagang teh ku bos teh ancing kana dahar jeung sajabana. Ieu jalmi keur naon ieu? Kok dahar jarang sore ingat duit nah emang seretik tarik tawakal ya mantap ditalkinkan kan gitu ya bismillahi tawakal tu Allah lalu ditalkinkan kan gitu terus dijomplok colong berangkat disimpuring sepeting ayo opat ayo lima ya, pajak adek anak buana asal itu nalkinkan jangan sih kabit nalkinkan lamun aya duaan kolotna jeung bapana nu sae dihijikeun apa dipisah ceuk abdi dipisah geuning kunaon amplopna jadi dua kumpul bae tapi dihijikeun na amplop hiji itu nya kuring ieu teu ngalukeun na entas di dieu ngancrok ka dieu tibang beda gang doang teu nyahoeun masyaallah ternyata ditelkeun jalma teu bisa leumpang naon sababna nalukeun na meunang ijazah. Nah, begitu set berangkat. Menang 4 poe, 5 poe. Eta si bos teh kacuga. Kacuga anu nyebabkeun sukuna baruh dibawa ka dokter ge angger baruh. Dijampek. Akhirnya aya nu ngomong. Anu ngilu jeung urang sigana kiai. Coba ditanya jampek. Nah, begitu di tangga jampe oh mangga sugan bae abdi bisa cuma baca selawat da bisa na selawat tadi teh sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad ditiup kempes sarita kene kempes sarita kene manehna inget ngalakon orang Yaman anu buta teh orang Yaman buta ngabogaan anak lalaki. Coba maneh ka ditu ka Kanjeng Rasul. Pentakeun obat. Pentakeun obat cenah Kanjeng Rasul teh bisa ngobatan jeung sajabana. Akhirnya datang eta pamuda Yaman ka Madinah. Begitu ditanya, "Min aina?" "Ana min al-Yaman, ti Yaman." "Arek naon?" "Diutus ku bapa kita minta obat, bapa buta." "Oh cukup baca sallallahu alaihi Muhammad, usapkeun ka mata. Baca ka bapa maneh." Sampai ke imah, maca selawat selama 3 kali diusapkan ke mata, nah, bisa ngali. Sebab dari lubuk hati, dari hati macamnya.
Nah, itu hidup sallallahu alaihi wasallam sangat kempes. Teu karasa jadi bisa. Anu diubaran dua poe angger teu cager ieu ku salamat cager. Akhirnya ditanya kunaon tarajajang. Pangna abdi tarajajang teh mah ongkos pas-pasan. Oh, ayeuna mah kieu. Ongkos maneh ulah dipake. Ulah dipake. Tanggung jawab kuring ibadah haji daharna nyewa tenda lamun ayeuna mah naon ngaranna hotelna naon tanggung jawab kuring bahkan lamun balik perlu dagang dibere modal kuring hatur nuhun hatur nuhun gara-gara maca selawat tah nyageurkeun batu mantap lamun kurang hayang unggah haji kitu teh buta baca selawat teh dilupakan sakuna. Masya Allah, begitu seret beres nyarita itu, duit dibari loba, cari ke Allah, ya Allah, pemajikan abdi yang 100.000 ayeuna geus kumaha bareng. Oh ternyata sapoe dahar, dua poe dahar, katilu poe geus teu mangi dahar. Pat poe teu mangi dahar, cari kemana, kabeh cari, itu si budak kabeh memang seseria. Majeri kemar, malahin atau apa majeri? Siap, gara-gara siap ya aing jadi dahar kami ya. Ya urusan dahar malahin apa matawakal? Terus isukan, jeri, manena seri me, yang seri kentek pun dalam tetawakal ke Allah malah dah sandar kentek jadi salah kibai. Nah, kerik itu dari ketok pintu, tok. Assalamualaikum. Ternyata aya rombongan pejabat cai anu aya di onta teh ontana ngadadak mules meuteung amuk-amukan cai bararahe sapoe kaduana teu bisa nginum sareret kabeh begitu menta cai kadinya sugan aya cai anakna kan osok ngintip bapana osok maca selawat teh osok ditiup ka botol abah aing boga cai itu di kamar diberekeun eta cai mangga subhanallah dibere cai kabeh salaleger sampe eta gubernur nyarios demi Allah saya baru pertama kali minum air semanis dan sesegar air ini cai besar ini cekana buana timah itu jalma lagi kerja ring teu boga duit kalaparan akhirnya ngaluarkeun duit anu teu terhitung kabeh anak buahna kaluarkeun kabeh atuh ngaran-ngaran bosna gubernurna mere atau anak buahna kabeh marere termasuk kadaharan akhirnya diblekeun ka dinya kabeh begitu diblekeun ieu teh saha tadi pun dibere cai itu adalah gubernur. Masya Allah, seri ibunya, anaknya ceri. Cek mana tipe pun manusia ceri ya. Lo bakal daharan dia bisa jawabnya ceri. Nah, mak seri tibang gara-gara kue lain ninggalin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhasil bahwa cek di dia. Innama tawakkal laisa inqita'an 'anil asbab. Tawakal itu bukan memutus mata rantai masuknya pintu rezeki, tapi pintu rezeki terbuka. Tapi tawakal ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat di dahar, eueuh teu menta. Itu karena tawakal. Masya Allah akhirnya begitu balik muka haji menjadi agnal agniya orang yang paling kaya di lemburna. Ayat menceritakan kisah, yaitu kisah hebatna dahsyatna jelma ibadah haji. Aya dahsyatna tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Tinggal urang nyopot saripati tina eta tina kisah naonna. Bisa di nyopot kisah hajina, bisa nyopot kisah tawakalna. Itu bisa nyopot kisah jangan menganggap kecil terhadap anak kecil. Bisa jadi kecerdasan anak bisa mengalahkan kedua orang tuanya. Walaysa in qita'an 'anil asbab bali tawakkal huwa as-sabru 'alal jumud katan waridabil maut.
bitawakal laisa in kita ananil asbab, tidak memutuskan pintu-pintu rezeki masuk, balik tawakal wa asabru, bahkan yang disebut tawakal adalah sabar alju menghadapi kelaparan. Mudatan cuma sewaktu aku, mudatan itu sekedar sadelot, bahasa Jawa mas sadelot, setitik, setitik, sadelot, sakedeng, itu, sakedeng. Warido bil maut, jeng rido maut, intahoro arrizku, lamun rizkina terlambat datangna. Sedangkan wa ingkana takhiruhu nadiro, rizki datang itu terlambat, langka terjadina. Artinya kalaparan ku sabab eueuh rizki jarang terjadi. Nah, urang ketika diluhur nyaritakeun kitu dahsyat asa sieun, padahal cek di dieu di titik akhirna wa in kana takhiruhu ta'khiruhu nadiron. Rizki datang terlambat itu jarang terjadi.